Halo pagi kakak dede, pagi ini kita akan berburu roti dulu di boulangerie buat sarapan ayah. Oke, okay. Pagi ini bagus, cuaca cerah, tapi masih lumayan dingin. Oke, okay, mari kita mulai perjalanan pagi ini. Siap? Let's go. Pagi ini cerah sekali kakak dede, tapi dingin. Berapa derajat ya? Kalau di ayah sih lumayan, 14 derajat. Hari ini tuh kalau nggak salah ada MotoGP guys. Kalau nggak salah dari hari ini sampai hari Minggu ada MotoGP di sirkuit Le Mans, le circuit de 24 heures. Kalau nggak salah. Kita lihat ya jadwalnya, itu bukan sih MotoGP, tapi kayaknya bukan, itu motor trail. Dorse en Valais. Nah, soalnya biasanya suka ditempel kalau misalkan ada event-event partikulier atau event-event minggu ini. Sirkuitnya bisa dipakai balapan truk 24 jam, motor 24 jam, mobil 24 jam. Yang paling terkenalnya mobil sih, Vingt-Quatre Racing du Mans. Kemarin ada satu kereta sama orang-orang Jepang dari tim Yamaha guys. Wah, indah sekali ya pagi ini. Saya pernah kesana tuh. Oke, guys, kita ke boulangerie. Kita lihat apakah buka. Bonjour. Yeay, buka. Yes. Akhirnya buka juga boulangerie-nya. Nah, ini guys, boulangerie yang ayah ceritain kemarin. Bonjour. Mau lihat kue-kuenya, keren ya. Oui, madame, s'il vous plaît. Jadi lapar ya nih. Permen juga ada guys, dan coklat, dan wah, itu roti roti yang saya mau. Oke, nah ini tuh tulisannya, ici toute la fabrication sont 100% fait maison. Jadi di sini seluruh produk-produk mereka itu benar-benar homemade guys. Oui, bonjour madame. Je voulais acheter baguette, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi que vous avez recommandé? À recommander en pain ou? Oui, en pain, s'il vous plaît. En pain, une baguette, alors ça va être plutôt classique. Après, on va passer sur des pains spéciaux. D'accord. Ciabatta à base de d'huile d'olive. Huile d'olive, oui. Complet. Oui. Le bâtard avec des céréales. Ah, avec des céréales. D'accord. Je voudrais essayer celui avec céréales, s'il vous plaît. Avec céréales? Oui. Est-ce que je vous le tranche? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Ah, di sini ada telur juga, guys. Nah, ayah minta baguette-nya di tranche, artinya dipotong. Nah, dipotong biar gampang makannya. Est-ce que je peux filmer mes activités ici? Parce que, oui, je viens de loin, je viens d'Indonésie et je vais mettre sur mon YouTube, si vous voulez. Ça, je suis pas tout. Ah d'accord, ok. Ah, ini lihat. Wah, asik banget ya. Keren. Enak banget ini. Keren banget. Kerasi-kerasinya. Bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà guys, akhirnya ayah dapat nih buat sarapan.
San. Dia bilang kemarin adalah jour férié, makanya dia nggak bisa datang. Nah sekarang dia bisa datang. Kita lihat. Di Vrelevec ini selain katedral di situ ada pusat kebudayaan. Ada juga ini Mediatek. Mediatek itu kayak apa? Perpustakaan. Oke. Okay. Ruang baca publik. Kita lihat. Kita buka atau enggak. Lihat. Sebentar deh. Kita lihat, nah ini Mediatek Georges Sand. La nuit de lecture, ah udah. Oh kayaknya jarang yang berkunjung di sini orang-orang. Sayang sekali. Nah itu jalan menuju ke Le Mans. Kita lewat jalan ini aja. Oke. Salah. Minta itu. Oh, kita lewat jalan lain aja. Jalan Arethbus. Oke. Okay. Nah, itu ada restoran. Nah, itu busnya tuh, bus 25. Itu dari Centreville. Nah. Kita lewat jalan lain. Nah itu busnya guys. Bus itu biasanya bahan bakarnya gas. Nah ini dia. Ada toko bunga juga. Kita bakal lewat jalan lain. Nah, kemarin kita udah yang lewat satu lagi. Nah itu bank, Caisse d'Epargne. Nah, nih orang-orang lagi pada nungguin bus di situ. Nah ini adalah kantor wali kota, Hotel de Ville. Nah, kalau Hotel de Ville ini berarti itu adalah lihat kak, dek di sini nggak ada orang buang sampah sembarangan. Kakak sama dede lihat nggak tuh, ada sampah nggak di jalan? Nggak ada kan? Bersih banget. Padahal ini pedesaan loh, pedesaan, lumayan jauh dari kota. Nah, ini, vive la France. Nah, kita lewat yang jalan kemarin yang pas ayah pulang lewat restoran. Anginnya cuy, anginnya lumayan semriwing guys. Nah, ini baru-baru di Batam biasanya. Coucou, je suis Boubou, la bouteille plastique. J'ai mis entre 100 et 1000 ans pour disparaître. Oh, bagus cuy ya, ini kampanye lingkungan guys. Jadi bilang, halo aku Boubou. Aku botol plastik katanya. Aku ini butuh 100-1000 tahun katanya untuk bisa dihilangkan. Alors soyez intelligent, mettez-moi à la poubelle. Nah makanya jadilah pintar teman-teman dan letakkan atau buang saya di tempat sampahnya di mana aja. Karena nanti bakal sampai laut guys kalau buang di mana aja. Bahkan bisa sampai Indonesia malah kalau kata jurnal-jurnal penelitian yang dibaca sama ayah. Bonjour. Nah, di sini kalau ada papasan sama orang, kita wajib menyapa dengan berkata bonjour. Kalau malam bonsoir. Selamat malam. Gitu. Nah, kali ini mari kita lewat ke taman. Nah, ini taman. Ada taman bacaan juga di situ. Taman bacaan. Taman bacaan. Bonjour. Taman bacaan. Nah, nih ya. Nah, di sini disediain juga nih sachet. Lihat tuh.
Jadi kalau yang punya pets, mau kucing atau anjing, nah bisa ambil ini, ya. Nah, ambil di sini untuk bisa dapat si kantongnya buat ngambil pup si petnya. Jadi si petnya walaupun pup sembarangan, si pemiliknya harus bertanggung jawab, guys, untuk menjaga kebersihan biar nggak keinjak sama orang lain. Di sini ada apa ini? Toilet. Nah, ini toilet publik, guys. Toilet publik aja keren gini ya. Woi. Toilet publik aja keren gini. Sama ini yang keren nih, yang ayah suka dari budaya Prancis adalah mereka meletakkan buku dimanapun. Nah, ini buku nih. Bagus ya. Nah, ini jadi orang sifatnya benevol atau voluntary, sukarela. Nah, sukarela, mereka taruh buku di sini biar siapapun bisa membaca gitu ya. Dan menyumbang juga bisa. Jadi kalau misalkan kakak sama dedek lagi jalan-jalan nemu kayak gini, enggak apa-apa. Diambil bukunya, misalnya ada buku apa ya nih. Nah, René Musso, Mon enfant, mon amour. Anakku, cintaku gitu. Ada juga tentang sejarah misalkan yang lain tuh. Kolomba atau yang lain tuh, Le Peniche Saint Nicolas, sejarah, ada buku roman-roman, bahkan buku anak-anak tuh. Buku anak-anak ini sewaktu-sewaktu Jungle Book, guys. Jungle Book. Nah, ini di tiap kota biasanya ada, tiap kota, tiap desa ada ya kayak gini. Jadi orang-orang siapapun mau nyumbang buku bisa taruh, dan orang bisa ngambil juga setelah selesai dikembaliin. Terus kalau misalnya mereka mau share juga bacaan mereka bisa taruh sini. Gitu, guys. Oke, kita lanjut ke taman bermain. Kemarin ayah lewat jalan yang dari sisi sebelah sana. Gini, mau lihat MotoGP. Burung. Ya. Burung ya. Ya. Selanjutnya bakal sama. Jadi kita sudahi yang sekarang, sampai di sini aja, guys. Sampai ketemu lagi di bagian Ifralet yang lain ataupun yang lain. Bye. Adetale. Top, kakak, dedek. Ini ayah udah sampai rumah nih. Saatnya kita unboxing si roti yang tadi ayah beli di Boulangerie. Oke. Okay. Ini ada roti sereal. Nah, lihat ada grainnya, ASMR-nya. Sekarang, nah ini satu lagi dessert yang enak banget, guys. Kita lihat. Wow. Dessert yang yummy banget pokoknya, guys. ASMR-nya nih. Oke, okay, kita rasakan ya bagaimana. Yang pertama adalah roti sereal. Oke, okay, bismillah. Ya. Kita rasakan. Enak, guys. Ini kayak grain-grain gitu ya, biji-bijinya. Ini teksturnya kayak banget. Yummy. Oke, okay. Sekarang satu lagi yang dessertnya. Kayak apa? Coba.
terus almond itu almond, jadi ada almond potongan almond gitu. Coba bismillah. So crunchy guys, kakak dedek harus nyoba nanti ya kalau sekolah di sini. Amin. So good. It's sweet but not too sweet. Ini cocok dua kali sama susu, gula susu, or even coffee. Enak ya. Kalau super super banget. Oke.